Nah, ini tampak dari depan ya. Ini yang punya Mercedes ini, guys. Yang punya restoran Deng-Deng di Sarehera ya. Masya Allah, guys. Karena yang punyanya, kalau melihat mobil ini harus bilang Masya Allah. Sekarang kita lihat interiornya, guys. Nih ya, saya kasih tahu cara bukanya. Masya Allah, tabarakallah, guys. Amazing. Lihat ya, mobil seperti ini. Ini maaf ya guys, saya kalau lebay. Mobil semewah ini guys ditongkrongin di pinggir jalan. Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Dan sekarang saya lagi ada di Hai Naim guys, tepatnya di belakang Al Haram. Dan saya mau ngasih tahu ke kalian ya, bahwa plat nomor mobil di Saudi sama di Indonesia itu beda ya. Jauh beda. Kalau di Saudi itu guys, plat nomor itu hanya ada satu. Jadi kalau di Indonesia, setiap daerah itu masing-masing punya huruf yang berbeda ya. Tapi kalau di Saudi itu mau di Jeddah, Madinah, semuanya sama. Nggak kayak di Indonesia, kalau Jakarta B, kalau Bandung D gitu ya. Kalau Madura M ya. Ya. M ya? Ya, ya. Nah kalau di sini, itu plat nomornya tuh seperti ini guys. Ini ada yang tahu mobil apa? Nah, ini lambangnya Mercedes. SLS AMG ya. Ini saya ngomong serius ya guys, nggak dilebihin. Ini untuk beli plat nomor mobilnya aja udah berapa miliar di Indonesia guys. Ini nomor cantik di Saudi Arabia harganya ratusan ribu real guys. Ini Mercedes Sport tertinggi di Saudi. Di kelasnya ya Mercedes. Ya Allah, hidup di dunia tidak ada yang mustahil guys. Siapa tahu saya bisa juga kebeli mobil seperti ini. Setiap ucapan adalah doa guys. Ntar dulu. Lihat, sangat-sangat istimewa ini mobil guys. Mercedes ya. Ini yang punya Mercedes ini guys, yang punya restoran Deng-Deng di Sarehera ya. Masya Allah. Karena yang punyanya, kalau melihat mobil ini harus bilang Masya Allah. Sekarang kita lihat interiornya guys. Nih ya, saya kasih tahu cara bukanya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah guys. Amazing. Lihat ya, mobil seperti ini. Ini maaf ya guys, saya kalau lebay. Mobil semewah ini guys ditongkrongin di pinggir jalan, bukan di dalam garasi. Sekarang saya mau masuk guys, gak tahu cara masuknya seperti apa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau masuk dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya masuk mobil sport guys. Ini interiornya. Kecepatannya speedometernya 360 guys. Ini cuman gini daleman interiornya ya. Ini semuanya. Semuanya nih ya. Ininya Bludru Alcantara guys. Mahal banget ya. Yang jelas ini ininya ada pedal seat, nggak tahu suaranya seperti apa. Ada sih kuncinya, cuman nggak berani nyalain saya. Kadang saya pengen nanya ya sama yang punya mobil ini, doanya seperti apa sampai rezekinya itu mudah. Tadi saya ketemu sama orangnya guys, humble banget, baik bener. Mau nanya gitu rezekinya kok mudah ya, mobilnya gak ada yang jelek. Supirnya orang Madura guys. Keluarnya aja susah guys saya. Aduh, keluarnya susah. Kita tutup.
Lihat ini peleknya guys, masya Allah, ini mobil dari pojok belakang kiri. Nah ini kuncinya guys, kuncinya seperti ini. Ini mobil dari pojok belakang kiri. Enak dilihat ya, kalau perempuan itu mungkin bohai gitu ya. Amazing. Nah ini mobil Sultan satunya lagi. Satunya lagi, plat nomornya nomor cantik guys. Nomor cantik. Ini Ji, bukan bohong ya. Ini kuncinya guys, mau dikasih lagi. Mobil mewah dipegang supir ini kuncinya. Ini plat nomornya yang ini Ji. Harganya ratusan ribu ya, percaya. Iya. Sekali lagi ya guys, ini nomornya nomor cantik. Untuk beli nomor plat nomornya aja saya nggak kebeli guys. Sering saya lihat di lelang di sini ya, nomornya nomor cantik juga. Beda ya sama di Indonesia. Kalau di Jakarta kan, misalkan Jakarta plat nomornya B gitu. Kalau di sini sama semuanya 3 huruf. Nggak ada mobil. Cuman mobil raja doang nomornya 1 gitu ya. Nggak ada seperti ininya, cuman Kingdom Saudi Arabia. Ini mobil kotak gini harganya, wah mantap jiwa. Biturbo ya. Ini kelasnya apa sih? Brambus, Brambus atau apa ini? Yang jelas ini varian termahal ya, Brambus. Pertamanya saya mau nge-review mobil ini guys. Pas datang yang punyanya gemeter takut dimarahin. Gak taunya, masya Allah, pantesan rezekinya apa? Gampang, orangnya humble, baik ya. Bahasa Indonesianya bagus lagi. Kita review lagi guys ke sini ya. Semuanya dipasang CCTV guys, tapi alhamdulillahnya ini yang punyanya melihat sesuatu itu harus dimulai dengan bilang masya Allah guys. Cuman seperti itu guys ngomongnya. Ini bawaan supirnya Cadillac 2019. Ini bawaan supir mobil semewah ini. Tapi kalau bawaan supir plat nomornya biasa ya, plat nomor biasa. Ini Cadillac 2019. Terus ini GMC sama juga 2019. Kameranya 2 ya. Hebat ini Amerika. Mobil Presiden Amerika itu dari Cadillac, guys. Donald Trump ya, dari Cadillac. Nah ini Pak Haji, sini Pak Haji. Ini Pak Haji dari mana? Madura. Madura, udah berapa lama kerja di sini? 15. Tuh guys, memang saya tadi tuh gemeteran banget pas lagi nge-review mobil Mercedes tadi, datang kecelak pintunya. Mau matiin video tapi tanggung, pas saya nyamperin, salam. Mister, saya bilang gak apa-apa, ini saya seneng lihat mobil ini. Gak apa-apa katanya, yang penting kamu bilang masya Allah. Seperti itu guys. Ini majikan Pak Bos ini tadi bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Kaget saya, katanya yang penting kamu bilang masya Allah gitu ya guys. Tadinya saya pengen ngobrol ya, mau nanya doanya supaya rezeki dipermudah tuh. Doanya apa, terus harus ngapain saja. Jadi nanya gitu ya. Ya ternyata ya memang orangnya humble gitu ya. Walaupun mobilnya, rumahnya juga guys segede alaihin. Rumahnya gede. Tuh rumahnya. Ah? Iya. Ini daun kelor, ini rumahnya ya. Saya pas lewat tuh mobil saya guys. Pas lewat lihat bapak ini. Ya udah guys, segitu aja ya untuk video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe dan
komen di bawah. Bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah. Dan see you next video guys. Dan video selanjutnya saya harus bikin video apa, silahkan komen di bawah ya. Bye bye. Assalamualaikum, ya mana? Alhamdulillah. Asana nama solo. Yusuf, saya Rafi Muskilah. Tidak ada masalah. Masalah. Alhamdulillah baik.